kalau misalnya ada tiga orang memberi keterangan saksi, kan dihubungkan satu dengan yang lain, ya. Keterangannya benar yang mana gitu. Kalau yang satu itu misalnya, wah saya supaya jadi sekolah kurator misalnya begitu, punya motif tertentu, dia keterangannya menjadi berbeda gitu. Maka kalau dihubungkan satu, mestinya dia ngerti bahwa itu keterangan tiga orang itu adalah seharusnya ngomong A semuanya, tapi dia jawabannya ngomong B misalnya, karena maksud tertentu itu maksudnya alasan tertentu. Ya. Karena apa? Karena itu konvensi PBB yang sudah diratifikasi menjadi hukum terkait yang sama materi yang sama. Yang disitu fokuskan bahwa yang disebut obstruction of justice yang terkait dengan itu pasal 25, A dan B dan potensi terutama. Jadi di situ dikatakan ya, yang disebut menghadapi harus disiplin. Itulah maka tafsir di situ kaitannya dengan pasal 25, maka tafsirnya physically, jangan sampai non-fisik omongan. Kalau tadi secara ngikutin itu jangan enggak lah gitu. Kalau ada apa-apa lagi Pak, saya minta ketemu Pak. Saya minta ketemu dulu. Sudah selesai. Ya, silakan. Saya teruskan ya, saudara ya. Sudah selesai. Belum, yang beliau ini kan begini Pak. Kalau saya ngomong, jangan ngomong.